perhatikan ya. Oke, awal kita kalikan dulu pembilang sebelah kiri dengan penyebut di sebelah kanan. Oke, 3 dikali 5 adalah 15. Ditambah pembilang sebelah kanan dengan penyebut sebelah kiri kita kalikan adalah 8. Lalu kita kalikan penyebut dengan penyebut, 4 dikali 5, 20. Sama dengan 15 ditambah 8 adalah 23/20. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ini masih bisa disederhanakan. Kita lihat kelipatan 20 ke 23 adalah 1. Sisanya 23 dikurang 20 adalah 3/20. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang dengan pecahan campuran. Perhatikan. 2 misalnya tetap ya, 3/5 ditambah 1/2/7. Oke, kita lihat. Kalau untuk cara gampangnya adalah kita tambahkan saja dulu bilangan bulatnya menjadi 3, ya kan? Lalu kita buat dalam kurung. Seperti biasa dikalikan 3 dengan 7, 21 ditambah 2 dikali 5, 10. Penyebut dengan penyebut dikalikan 35. Sama dengan 3, kita jumlahkan 31/35. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Tidak, karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Oke ya. Sebenarnya cara kerjanya dengan pengurangan juga sama. Diperhatikan contohnya ya.